kami mau belah koko. Ini kami sekarang ini kami di ladang koko sudah. Tengok. Ini buah koko belum masak lagi. Hah? Hari itu kami sudah petik semua yang masak-masak. Jadi sekarang ini kami mau belah. Tengok sini. Jadi buah koko ya. Ini sudah hari ketiga kami belah koko. Ini semua. Cara belah dia macam ini saja. Buka macam ini. Ah. Ini dia punya buah. Oke. Ini buah dia. Ini. Buah dia pun boleh makan. Dong. Ambil macam ini saja, buka. Kan, bos. Punya rasa asam sama. Ini yang sudah habis dibelah. Ini dia punya kulit. Kita tidak boleh buang merata di sini. Kita kena buang di tempat yang disediakan tempat. Ini saja pekerja yang ada hari ini. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 termasuk saya. Ini lama juga kah ini? Lama juga guys. Lama juga guys. Oh, oke okay. Teruskan. Teruskan usaha. Oke, buat kerja jangan malas-malas. Banyak sudah? Banyak sudah. Oke. Iya. Saya belah ini koko yang baru saya putik baru 3 menit tadi. Kita tengok. Kita belah yang koko yang fresh macam mana bentuk dia. Kita potong jangan kuat nanti kena dia punya biji. Lelah. Nah. Ini ya. Ini yang fresh ini. Ah. Ini fresh. Macam ini. Dibuat air-air lagi. Mantap kok guys. Ini koko apa mau kena buat? Buat Milo. Buat coklat. Ah. Selain itu? Itu saja yang saya top. Bunuh dia. Hey. Butuh gas, butuh.